Halo guys, selamat datang di channel Handi Official. Jadi sesuai dengan judul video ini, gue mau buat tutorial karena banyak permintaan dari kalian yang minta tutorialnya. Langsung aja kita ke tutorialnya, oke? Oke teman-teman, jadi yang pertama itu kalian rubah dulu tuning gitarnya ke drop D. Kayak gini bunyinya. Simpel aja teman-teman, jadi senar 6-nya aja yang kalian turunin nadanya jadi ke D. Selebihnya dari 5 sampai 1 itu masih standar. Oke, jadi mungkin biar durasinya nggak terlalu panjang, pertama gue mainin dulu baru ke versi pelannya ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kurang jelas bisa kalian ulang atau speednya kalian pelanin lagi. Oke, langsung aja. Jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Senar 4. Masih senar 4. Kalau dimainin kayak gini teman-teman. Ulang lagi ke versi pelannya. Ini senar 4 ya yang dipencet. Ini juga senar 4 yang dipencet. Senar 3 yang dipencet. Oke, coba kita mainin pelan-pelan dari awal sampai habis. Itu yang pertama. Balik lagi yang kedua. Sebelum balik lagi kita ke sini dulu. Senar 3 fret 6. Di sini udah mulai beda. Nah, kita ulang mulai dari sini ya teman-teman. Senar 4. Senar 4. Sorry. Jadi abisnya itu yang terakhir. Oke teman-teman, cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian putar pelan-pelan aja videonya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk support channel Handi Official dengan subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman pastinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.